ketika jurang antara kaya dan miskin semakin melebar, ketika kepahitan, kesedihan datang silih berganti menjadi tontonan yang tak terhindarkan, apa yang terjadi? Lihatlah, yang miskin tambah miskin karena mereka berlebihan dalam kemalasan. Mereka tak lagi mempunyai kegairahan untuk memperbaiki diri demi masa depan. Mereka tak lagi mau belajar untuk melengkapi diri dalam pertandingan kehidupan. Miskin semakin menjadi-jadi karena mereka membuat itu menjadi takdir diri. Tak terhindarkan, itu alasan yang dibuatnya. Dinikmatinya kemiskinan, semakin hari semakin malas, kemalasan yang berlebihan. Yang kaya semakin kaya, tampak luar biasa, karena memang ia berlebihan dalam menggapai kekayaan. Semakin menggila ia menghalalkan segala cara demi tumpukan harta yang jadi idamannya. Ia semakin kaya dan semakin kaya, keserakahan sudah melandanya. Dan ia punya 1001 kesempatan yang ada. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, karena satu kata yang sama, berlebihan. Yang miskin berlebihan dalam kemalasan, yang kaya berlebihan dalam keserakahan. Yang kaya menghalalkan segala cara, sementara yang miskin merasa ini takdir yang tak perlu dilawan, cukup diikuti saja. Maka jurang semakin melebar, padahal di sana adalah hidup sesama anak manusia. Jurang semakin lebar, seakan-akan membuat orang pada dua kelas yang sangat berbeda, padahal mereka sama anak manusia. Ironis, itu kata yang pas untuk menggambarkan betapa berlebihan dalam berbagai segi telah mengakibatkan perpecahan dalam relasi anak manusia yang seharusnya menjadi sebuah keindahan di kehidupan. Karena kapanpun, dimanapun, kebersamaan itu menyenangkan. Tapi berlebihan dalam kemalasan di kemiskinan, berlebihan dalam keserakahan di kekayaan, membuat anak manusia semakin terpecah, terkotak. Semoga kita tahu membatasi diri dan tahu apa yang harus dilakukan supaya ada titik temu di tengah-tengah, membuat indah kehidupan. Karena itu, jangan malas berlebihan. Karena itu, jangan serakah berlebihan. Awas, biarlah gairah yang ada, keinginan untuk belajar melengkapi diri dan membangun prestasi, tapi bukan dalam keserakahan dan juga kemalasan. Bersama saya, Bikman Sirait.